Bawang Ngeri Episode 23 Elegi Terkutuk di Sewai Bay, Hong Kong Ratapan Setan Rubah Bab 1. Perayaan Di jantung kota yang ramai Sewai Bay, sebuah bangunan megah berdiri seperti penjaga sunyi di tengah hirup piku kota. Struktur ini, perpaduan antara pesona dunia lama dan arsitektur modern, menjadi tempat yang dipilih untuk perayaan Mei dan Alan. Perayaan satu bulan putri mereka, Lili, Merupakan peristiwa yang ingin mereka rayakan dengan keagungan dan tradisi. Aula besar dihiasi tirai emas dan lentera kertas yang rumit, berkilauan dengan cahaya pesta. Aroma dupa bercampur dengan aroma masakan tradisional menciptakan suasana perayaan sekaligus sakral. Keluarga dan teman-teman berkumpul, tawa dan obrolan mereka memenuhi ruangan dengan kehangatan. Namun, seiring berjalannya malam. Mei merasakan hawa dingin yang meresahkan meskipun ruangannya hangat. Dinding marmer, megah dan megah, tampak berdenyut dengan ritme yang tidak wajar, memunculkan bayangan menakutkan yang menari-nari di luar batas persepsi. Ketidaknyamanan Mei bertambah saat dia berulang kali melirik hiasan dinding berornamen yang tampak bergeser dan menggeliat ketika dia tidak melihatnya secara langsung. Bab 2, Mimpi Yang Tidak Menyenangkan Malam itu membawa serta tidur yang gelisah bagi Mei dan Alan. Mimpi Mei bermula dari koridor luas bangunan yang seolah membentang tanpa henti. Dindingnya, yang dulu dihiasi dekorasi meriah, kini ditetesi zat kental berwarna gelap yang seolah menggeliat seolah hidup. Mei berjalan melewati lorong yang tak ada habisnya ini, langkah kakinya bergema dengan suara yang menakutkan. Di ujung koridor, seekor rubah bermata merah muncul dari kegelapan. Bulunya berwarna merah tua, hampir tidak alami, dan matanya bersinar dengan cahaya jahat. Rubah itu bergerak diam-diam, pandangannya tertuju pada tempat tidur Lili yang tampak melayang di udara. Suara rubah adalah geraman rendah dan serak yang bergema di tulang Mei, menjanjikan balas dendam karena tidak bersulang. Mei mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Dia mengulurkan tangan pada Lili tapi mimpinya berubah drastis, melemparkannya kembali ke dalam pusaran bayangan. Mei terbangun dengan terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Dia membangunkan Alan, menceritakan penglihatan mimpi buruk itu. Alan, meski prihatin, menganggapnya sebagai akibat dari hari yang penuh tekanan. Bab 3. Kengerian terungkap. Pagi hari tidak memberikan ketenangan. Mei dan Alan bergegas ke kamar bayi Lily. Tapi pemandangan yang menyambut mereka adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Lili berbaring di tempat tidurnya, kulitnya berwarna putih pucat, darah telah terkuras dari tubuh mungilnya, membuatnya tampak seperti boneka porselen tak bernyawa. Pemandangan itu begitu mengejutkan, sehingga butuh beberapa saat agar kenyataan dapat meresap. Pihak berwenang segera dipanggil, namun penyelidikan mereka tidak menghasilkan jawaban. Para pemeriksa medis bingung tidak dapat menentukan penyebab kematian. Kesedihan Mei dan Alan diperparah dengan kematian Lily yang misterius. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian media dan rumor tentang penjelasan supernatural mulai menyebar. Bab 4: Tanda Rubah. Beberapa minggu berlalu, fenomena meresahkan mulai melanda gedung tersebut. Dinding marmer yang dulunya masih asli kini memiliki pola menakutkan yang menyerupai rubah. Pola-pola ini tampak bergeser dan berubah seiring dengan setiap sudut cahaya, menciptakan ilusi gerakan yang meresahkan. Warga yang masuk ke dalam gedung melaporkan melihat sekilas seekor rubah bermata merah melesat dari sudut pandang mereka. Pengurusnya, seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk dan ekspresi angker, berbicara tentang legenda kuno. Dia menceritakan bagaimana bangunan itu dibangun di atas reruntuhan kuil tua yang didedikasikan untuk dewa rubah. Menurut orang tua itu, dewa ini pernah menjadi roh penjaga pada zaman dahulu, dipuja dan disegani. Namun, pembangunan bangunan tersebut telah mengganggu lokasi tersebut, membuat marah dewa rubah. Dikatakan bahwa dewa tersebut telah berubah menjadi iblis rubah pendendam, mencari pembalasan atas rasa tidak hormat yang ditunjukkan pada tanah sucinya. Bab 5: Taman Bermain Jiwa yang Hilang. Dalam upaya untuk menenangkan semangat anak tersebut dan mungkin untuk mencegah gangguan lebih lanjut, pemerintah kota memutuskan untuk membangun taman bermain di atap gedung. Taman bermain adalah ruang modern penuh warna yang dirancang untuk menghadirkan kegembiraan bagi anak-anak. Namun, bangunan itu tetap terkunci dan tidak digunakan, sangat kontras dengan tujuannya. Ayunan dan perosotan taman bermain tidak bergerak, berayun lembut tertiup angin. Pemandangan taman bermain yang terbengkalai yang terletak jauh di atas kota hanya menambah aura ketakutan bangunan tersebut. Anak-anak setempat yang lewat selalu diperingatkan untuk menjauh dari taman bermain terkutuk tersebut, dan tidak ada anak yang terlihat bermain di sana. Bisik-bisik di antara penduduk setempat semakin meningkat, dan beberapa orang mengklaim bahwa taman bermain tersebut adalah jebakan yang dibuat oleh iblis rubah untuk memikat lebih banyak jiwa. Yang lain percaya itu adalah upaya untuk menyediakan tempat bagi roh lili, sebuah persembahan untuk menenangkan entitas yang gelisah. Keberadaan taman bermain tersebut menjadi simbol masa lalu kelam bangunan tersebut. Bab 6, Wahyu yang menghantui. Tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang kesedihan mereka dan reputasi gedung yang semakin meningkat, Mei dan Alan mencari bantuan dari para pemimpin spiritual dan ahli ilmu gaib. Mereka mengunjungi kuil dan berkonsultasi dengan medium, berharap menemukan jawaban atau cara untuk mematahkan kutukan tersebut. Salah satu praktisi mengungkapkan bahwa setan rubah bukan hanya roh balas dendam, tetapi merupakan manifestasi dari kekuatan jahat kuno yang terkait dengan sejarah bangunan tersebut. Bangunan itu didirikan di lokasi yang pernah digunakan untuk ritual dan pengorbanan gelap, dan iblis rubah adalah sisa dari ritual kuno tersebut. Praktisi tersebut menggambarkan iblis rubah sebagai makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu memanipulasi kenyataan, dan menimbulkan rasa takut. Satu-satunya cara untuk menenangkannya, menurut Jurnal Lama, adalah dengan melakukan ritual kompleks yang melibatkan artefak langka, teks kuno, dan pengorbanan. Ritual tersebut berjanji untuk menghilangkan kutukan tersebut, namun memperingatkan akan adanya konsekuensi yang berat kehilangan orang yang dicintai atau jiwa mereka yang terjerat dalam alam iblis. Bab 7. Ritual Bertekad untuk mengakhiri siksaan mereka, Mei dan Alan memutuskan untuk melakukan ritual yang dijelaskan dalam jurnal. Pada malam tanpa bulan, mereka kembali ke gedung yang sekarang menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Aula besar itu gelap dan menakutkan, dinding marmernya yang dulu berkilau kini tertutup lapisan debu dan pembusukan. Mengikuti instruksi jurnal, Mei dan Alan mengumpulkan tumbuhan langka, jimat kuno, dan persembahan korban. Ritual tersebut mengharuskan mereka menggambar simbol rumit di lantai dengan kapur dan melantunkan mantra kuno. Saat mereka bekerja, suasana di dalam gedung semakin menindas. Udara seakan menebal karena kedengkian yang tak terlihat, dan suhu turun tajam. Mantra terakhir diucapkan dalam bahasa yang sepertinya bergema sepanjang waktu. Saat mereka menyelesaikan ritual, angin dingin menyapu aula, mematikan lilin dan membuat ruangan menjadi gelap. Dinding marmer mulai bersinar dengan cahaya hantu, dan rubah bermata merah muncul di tengah ruangan, kehadirannya luar biasa. Bab 8: Putaran Terakhir. Iblis rubah tampak lebih mengancam dari sebelumnya, matanya menyala-nyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Bentuknya tampak bergeser dan mengembang bulunya beriak oleh energi gelap. Suara iblis itu merupakan hiruk pikuk bisikan dan geraman, beresonansi dengan otoritas yang menakutkan. Iblis itu memberi Mei dan Alan pilihan yang merupakan kutukan sekaligus jebakan. Mereka bisa bergabung dengan Lily di alam kematian atau terus hidup dengan kesadaran bahwa kutukan akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Pilihan tersebut merupakan ilusi kejam yang dirancang untuk menyiksa mereka. Kengerian sebenarnya terletak pada kesadaran bahwa penderitaan mereka adalah sumber kekuatan iblis. Ketika Mei dan Alan mencoba melarikan diri, bangunan itu sendiri tampak bergeser dan melengkung, menjebak mereka di dalam koridor berhantu. Dindingnya berdenyut dengan energi gelap, dan rubah bermata merah mengejar mereka dengan tekad yang tiada henti. Harapan pasangan itu pupus ketika mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari cengkeraman iblis. Bab 9: Ketakutan yang berkepanjangan. Akhirnya, bangunan itu dibongkar dan bangunan baru berdiri di tempatnya. Taman bermain tersebut dibongkar, namun warisannya terus menghantui kota. Gedung baru yang ramping dan modern tak mampu menghapus bayang-bayang masa lalu. Mei dan Alan tidak pernah terlihat lagi. Nasib mereka menjadi legenda kelam lainnya. Kota terus bergerak namun, kisah siluman rubah tetap hidup dalam bisikan dan peringatan. Penduduk setempat berbicara tentang taman bermain berhantu dan rubah bermata merah yang masih berkeliaran di bayang-bayang Teluk Chow Kisah ini menjadi pengingat yang mengerikan akan kekuatan mitos-mitos kuno dan konsekuensi menghadapi hal-hal gaib. Masa lalu bangunan tersebut terus membayangi area tersebut, dan legenda iblis rubah tetap menjadi sumber ketakutan dan daya tarik. Struktur baru ini selamanya ditandai oleh gemah hantu dari pendahulunya. Sebuah pengingat akan harga yang harus dibayar ketika menggali dunia supernatural. Kisah Mei dan Alan, bangunan terkutuk, dan siluman rubah bermata merah menjadi kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebuah legenda kelam yang tak kunjung pudar. Taman bermain tersebut, meskipun telah hilang, meninggalkan warisan yang menakutkan. Dan iblis rubah tetap menjadi kehadiran yang meresahkan di benak mereka, yang berani mengingatnya. Kisah ini tidak diakhiri dengan penutupan, namun dengan pertanyaan yang masih tersisa: berapa harga yang harus dibayar seseorang untuk menenangkan hal-hal gaib, dan apa yang terjadi jika harga tersebut terlalu tinggi? Tamat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika Anda menikmati penjelajahan kami tentang hantu. Makhluk mitos dan legenda urban, silakan bagikan dengan teman-teman Anda. Jangan lupa berlangganan untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, para pendengar yang terkasih.